Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Masih di Pasar Pahing Langon Sragen ya. Ini jam berapa ini? Jam 10 lebih seperempat. Suasananya hujan gerimis, tapi ya lumayan rame pasarnya. Ini kita mau update pedetan ya, pedetan bagus-bagus banget. Si mental. Oke, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa support channel ini terus Stefani Smith TV dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe dulu teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman bisa update video terbaru dari Stefani Smith TV. Yang selalu menonton video ini, saya doakan sehat selalu. Kalaupun ada yang lagi sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut, kita langsung tanya-tanya. Berapa ini? Harganya ini 6-5 bulan. Harganya 9 bulan. 5 bulan ya. Jenis simental. Umur 5 bulan. Minta 9 juta rupiah. Kaki-kaki besar banget loh. 8 juta. Yang ini? Ya. 8 juta ya. Kalau yang ini sebelahnya ini 8 juta. Yang ini 6 bulan. Berapa ini Pak? 9,5. 6 bulan 9,5. Tapi dari Blitar Mas. Usus. Pokoknya loh, mantep. Dari Blitar ya, Tulungagung. Oke. Iya ini. Bagus banget ini bodinya, yang satu ini. Kita lihat cross ini kayak gundul ini. Siap. Bokongnya mantep banget loh ini. Simental. Oke. Siap. Simental ayu banget ini. Juga. Ini mantap. Keterangan 081 353 357 Mas siapa? Mas Eko. Oh iya Mas Eko. Dari Magetan. Oh iya betul. Kemarin sapi potong. Iya. Oh gitu. Mas Eko Magetan ya. Kalau kemarin lokal sapi Sragen, kalau ini bibit dari Blitar. Oh dulu yang iya bawa ke itu ya Mas ya. Oh jih, Mas Eko Magetan ya. Nanti kalau teman-teman berminat langsung hubungin saja Mas Eko dari Magetan. Siap nganterin ke seluruh Pulau Jawa. Oke siap. Ini kan dari petani di kampung-kampung Malang, Blitar. Oh gitu, jadi ngambilnya ke petani langsung. Anakan bapaknya disuntik lagi. Iya. Dihamilkan lagi. Oh gitu. Diambil. Oh jadi. Ini bukan sapi lokal sini. Dari Blitar Tulungagung. Blitar Tulungagung. Bawa berapa tadi Mas? Bawanya 14. 14. Masih 6 ekor. Masih 6 ekor. Berarti laku berapa itu? 14 6. 8 ya? Udah laku 8. Itu 8 tadi betina-betina atau ada pejantan juga? Jantan. Oh, jantan semua. Udah dibeli sama tani-tani. Oh, gitu. Masih. Oke, dagangannya Mas Eko ini cukup ya. Harganya terjangkau ya, Mas ya? Alhamdulillah bisa. Masih. Iya, masih bisa nego juga. Kan gini, ini bukan sapi dari sini. Iya. Dari kandang yang kampung-kampung. Bibitnya bagus-bagus kayak gitu. Iya, betul. Kalau sapi lokal sini kurang bagus. Yeah. Ya bagus tapi kurang. Oh gitu. Jadi sapi-sapi dari Jawa Timur ya intinya ya Mas ya. Jawa Timur, Tulungagung kayak gitu ya. Dari petani langsung juga. Jadi bibitnya bagus-bagus ini. Simental, ada Limousin, ada
Mas Eko Magetan, oh iya, yang dulu pernah tak review juga, tapi bawahnya dia jantan-jantan dulu, gemuk-gemuk ya. Ini ya, bawahnya yang ini masih pejantan, itu betina, betina pejantan. Bawah 14 sudah laku 6 katanya. Nomornya yang tadi ya, kalau teman-teman berminat ya, nomornya yang tadi, kalau berminat bisa langsung hubungin Mas Eko dari Magetan. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa support channel ini terus Tiffany Smith TV dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Semoga yang selalu menonton video ini saya doakan sehat selalu. Kalaupun ada yang lagi sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian videonya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Bila ada salah kata bisa dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.